Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi harian channel yang membahas seputar berita dan politik. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai berita tentang pendidikan, di mana Mas Menteri Nadiem Makarim selalu disalahkan. Baik, kita lanjut teman-teman. Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Makarim, mengaku dirinya rela dikritik atas kebijakan terkait penutupan dan pembukaan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Menurut dia, dirinya kerap dikritik saat membuat kebijakan pembelajaran jarak jauh ataupun saat mendorong kebijakan pembelajaran tatap muka. Kemudian Bapak Menteri menjelaskan bahwa nggak apa-apa kalau saya sedikit dikritik-kritik atau apa-apa. Tutup sekolah kan saya disalahkan. Sekarang buka sekolah saya disalahkan. Nggak apa-apa, sudah biasa. Namanya pengorbanan lah, kata Nadiem di talkshow Bangkit Bareng yang disiarkan di YouTube pada hari Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Menurut Bapak Nadiem, saat ini ada 80 hingga 85% masyarakat yang mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal tersebut kemudian menjadi pegangannya dalam mendorong kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian beliau juga mengucapkan bahwa mayoritas 80-85% dari masyarakat kita menginginkan kembali tatap muka. Itu jadi pegangan saya di sisi orang tua dan murid-murid kita, ucap dia. Selain itu, Nadiem mengatakan sebelum varian Delta virus corona menyebar di Indonesia, banyak sekolah yang juga sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Saat ini, menurutnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi sudah dilakukan di 30% sekolah. Jadi, ini orang-orang tuh suka lupa gitu loh. Suka lupa bahwa ini sudah kita laksanakan sebelumnya, ujar Bapak Nadiem. Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya apabila pembelajaran jarak jauh terus dilakukan, mulai dari learning loss hingga dampak psikis yang bisa menerima peserta didik. Tapi yang lebih menyeramkan lagi buat saya adalah dampak permanen daripada pembelajaran jarak jauh. Ini yang saya wanti-wanti sebagai setiap kepala daerah, setiap pemerintah daerah, ungkapnya. Demikianlah ucapan dari Bapak Menteri yang selalu disalahkan dengan ditutupnya sekolah dan dibukanya kembali sekolah. Mudah-mudahan bangsa kita ini segera pulih dari pandemi COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin.